What if I wake up happy? And what if I wake up sad? Sorry if I said something, something that made you mad. Wishing that I could call you. Sorry my service bad, my bad. When I wake up you're not next to me. Guess I'm missing all your energy. That's all I want. Promise I am not your enemy. I just need another memory. That's all I want. Cause all I want is you. Is you. Live Domain Supportive Relationship and Community Foundation, di mana kami punya tajuk tugasan itu berfokus pada depression, tetapi kami memilih Hikikomori Syndrome. Hikikomori ini lebih kepada aktiviti seseorang itu yang tidak mau berkawan dengan orang lain ataupun lebih kepada tidak mau keluar dari rumah lah, lebih dari 6 bulan dan seterusnya. Punca Hikikomori seperti daripada sekolah, iaitu takut akan kes buli. Keluarga kurang kasih sayang ataupun ibu bapa sangat kurang ya masa di rumah. Perkembangan teknologi, terlalu taksub dengan teknologi. Setiap hari scrolling ini ya. Dan tanda-tanda gejala ada hikikomori menghabiskan sebahagian besar masanya di dalam rumah. Salah satunya seperti tidak ada kawan, mengalami gangguan tidur, jadi setelah kita tidur kan tidak bersemangat dan suka mengasingkan diri. Itu saja pasal hikikomori. Secara keseluruhannya, kebun kami telah memutarkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Kami telah menyatakan kesan positif dan negatif, cara mengatasi kemurungan, tujuan untuk kemurungan, ciri-ciri dan problem. Selain Anda mengalami masalah, jangan segan dan masih dulu untuk berjumpa dengan pakar atau terakhir Anda. Segitu saja dari kami. Terima kasih. Dia mengajar kempen mostly and theory komunikasi. So you should have very good communication skills if you talk to her because that's the area. Next we have ni Cik Afifah. Cik Afifah is yang your senior. Tiga senior dari you. I invited her because I feel that she has the best editing and proofreading skills dalam batch dia. For me lah. And then of course, apa yang tak kenal Irfan sudah keluar daripada space ni. Okay. Irfan is the person who is most involved dalam semua benda kan. So he will also be looking at your communication skills, your social skills, the way you present and so on and so forth. Boleh ya? So mereka bertiga memang layak untuk silah you guys. And of course, the blog email later will be myself. Okay. Ada apa-apa lah? Saya jelasin bahwa kan jelasin yang lain antara beberapa satu itu ada ibu dan saya. Jensi ini lahir dalam teknologi yang sekarang bagus tu. Jensi dia menghadapi banyak kesulitan itu. Jadi kami lebih terfokuskan kepada isu itu sebenarnya seperti hikikomori. Apa itu sindrom hikikomori? Hikikomori adalah keadaan perempuan atau menyendiri. Istilah ini lebih terkenal dekat Jepun, di mana kebanyakan rakyat yang macam Gen Z merasa macam
tahu. Jadi kita macam mempunyai kebutuhan kita sokongan daripada orang lain, mereka dapat merasakan diri mereka selamat dan dihargai. Apabila mereka dapat mempercayai orang lain dan mereka akan mempercayai. Sebenarnya melalui komunikasi ini, ini dapat memutuskan lebih bersifat menyendiri ataupun mengelakkan daripada itu keluar lah. Jadi untuk kesan negatif, sebab mereka merasakan gagal dalam perusahaan, jadi rasa kegagalan itu menyebabkan mereka tidak ingin bergaul dengan orang lain, sebab mereka merasa lebih kepada rasa trauma ataupun rasa mencurigai orang yang tinggal dengan orang ialah ibu bapa atau adik-beradik mereka. Kalau ada rasa-rasa yang lama tak muncul mereka, secara otomatik dia akan cari rasa itu. Kalau itu betul-betul punya hubungan rapat dengan sahabat, dia akan cari rasa dia. Oh, nama saya sudah tidak jumpa ini. Tidak perlu sediakan barang. Agent tu yang menyediakan barang. Jadi mereka mengambil peluang dari macam online shop itu. Mereka buat video untuk semua orang. Mereka boleh suruh dari suara komputer kan.